Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Kusuma Wijaya dari Mang Dua Kota Malang. Saya ingin bertanya, sepertinya tadi saya tidak mendengar ada pembahasan tentang beasiswa ya kak ya. Sepertinya bisa dijelaskan apakah ada atau tidaknya beasiswa di UI ini. Panggilannya siapa mas? Abdul. Abdul. Iya. Kita nyampe di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Anak-anak masuk. Perkenalan, nama saya Mas Kosyai Nasi Subadullo dari kelas 11 MIPA 3 dari Koloman 2 pertama. Moto hidup saya adalah yang pertama harus diselesaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafla Iftinan Ayuning Tias, bisa dipanggil Nafla, dari kelas 11 Bahasa. Moto hidup saya yang penting yakin dan dijalan. Kepada Bapak Pugu Cahayanto, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bersama-sama di sini, saya kira ini adalah suatu nikmat Tuhan yang tidak bisa dipungkiri. Untuk kita selalu bersyukur, untuk kita bisa menimba banyak hal dari perjalanan-perjalanan kita 5 hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan petunjuk Allah. Mungkin juga kita tidak on time tadi karena kita ternyata Jakarta itu tidak sama dengan di Malang. Jauh, bisnya tidak bergerak. Jadi mohon maaf tadi agak sedikit terlambat. Hadirin hadirat semuanya mempunyai program studi kampus. Kemudian hari ini ke UI, besok ke ITB, UNPAD, kemudian hari terakhir kita di Jogja di UGM. Semuanya ini ada 422 dengan guru pendamping ada 10 bis dari sini. Tujuan belajar di Indonesia. Maka kita sebenarnya kalau sama UI itu Man 2 Kota Malang itu semakin tahun sudah semakin baik dari Man 2 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena tadi dipanggilnya Mas David gitu ya, mohon izin saya panggil Mas juga. Yang terhormat Mas Pugu Cahayanto selaku perwakilan dari Man 2 Kota Malang, Mas Mbak Guru Pendamping dan teman-teman sekalian yang selamat datang di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Mas Mbak.
Mbak, teman-teman sekalian, bahwa pimpinan kami saat ini tidak dapat hadir gitu ya, karena sedang ada perjalanan dinas serta ada kegiatan tridamai tidak dapat ditinggalkan. Dan sedikit menginformasikan juga bahwa VOI tahun ini juga sudah selesai ya membangun gedung baru gitu. Jadi kalau tadi teman-teman atau Mas Bang melihat di dekat rektorat agak naikkan tuh ada dekat danau ya, itu ada gedung yang baru jadi dibangun gitu. Itu sebenarnya gedung kami. Jadi insya Allah mungkin di akhir tahun ini atau tahun depan gitu, kalau misalkan teman-teman Mas Mbak dari Mandua Kota Malang kesini lagi, mungkin sudah bukan di sini lagi. Mohon dibukakan pintu, maaf yang selebar-lebarnya. Proses kerja dari kerja pemerintahan sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.